Oke, ini dites untuk lampu LED sorot RGB 100 watt. Nyalain dulu, Sep. Kita sambungin power di satu jalur power, maka hasil tampilannya dia bakal bermain secara sinkron. Jadi bukan sinkron, dia mainnya barengan ya. Ketika listriknya barengan, maka pergantian warnanya dia bakal barengan. Penggunaan IP65 bisa kehujanan. 100 watt dibagi jadi 3 buah mata LED lampu, yaitu merah, hijau, dan biru. Jadi masing-masing warna LED itu dia di 30 watt. IP65, produk berjaminan garansi 1 tahun. Ini bisa kita gunain untuk remote-nya. Cuma untuk remote-nya supaya barang ini harus di agak jauhin ya. Kayak kalau saya dari atas ini, yang sebelah sana nggak kena. Ini kita bisa pilih ya warna merah tuh ya. Merah. Aduh. Hijau, biru gitu ya. Harus dipasin sama IR-nya karena sini sempit banget sudutnya, jadi nggak terlalu kena semuanya. Ini yang putih kita bisa pilih ya. Kalau mau disinkronin, kita tinggal matikan power, nyalain. Nah, dia nanti main sinkron. Oke. Kalau mau dijadiin 41 jalur juga sama ya, tetap keduanya harus dijadikan di satu jalur power supaya dia bermain secara sinkron. Ini jarak tembaknya ya. Jalurnya floodlight, jadi agak menyebar.